Selain raja kecil ada Morena. Morena. Iya. Tahu kenapa kok buah madu? Karena dari distribusi buah. Oh, jadi punya usaha buah. Buah, ya. Di kandang ini materinya ada berapa? Total ada 16-15 pasang. Banyak. Ini materinya itu banyak dari mana? Dari Magelang ada, iya, Pekalongan. Pekalongan, itu jarak Pantai. Iya. Ini kemana aja nih? Ya, besok itu di event Dindadapan. Iya. Dindadapan daerah mana? Dindadapan daerah mana ya, saya? Pokoknya Dindadapan ya? Dindadapan. Terakhir ikut lomba di mana ini? Terakhir ini juga di Dadapan. Iya. Dapat poin? Nomor 1 sama 3. 1 sama 3. Daerah Jogja apa luar Jogja? Daerah Jogja. Oh, Jogja. Nomor 1 sama apa itu? Cuma apa? Cuma rapaan lah. Iya. Kalau yang sering kan ada namanya? Ada yang apa namanya? Ini raja kecil. Raja kecil. Ini di mana? Ini raja kecil. Ini yang sering main ya saya? Iya. Ini jenisnya apa karakternya? Ini karakternya apa-apa mau. Oh, gitu. Tapi sebenarnya main di kolongan ya? Iya. Tinggian sama ini udah berapa ya? Banyak banget. Banyak lah. Selain raja kecil, selain raja kecil ada Morena. Ini sering poin juga ya? Ini juga sering poin. Terakhir poin di mana ini? Di Dadapan. Wah, wow, enak.
Ini dari mana ini? Ini dari nggak tahu, cuma suruh keber aja. Ini Morena ya. Ini Morena. Mantap guys. Terus apa lagi deh? Terus sama ada magnet. Magnet. Ya. Ini dari Pekalongan. Pekalongan. Kolongan ya? Iya. Main di lapak kolongan ya. Ini besok yang di pendadapan ada 7 pasang. Iya. Ini ada sniper. Sniper. Sniper guys. Cemburu. Ini ternak sendiri. Iya. Sniper itu dari mana asalnya? Ini ternak sendiri. Oh, yang ini ternak sendiri. Iya. Udah pernah poin ya? Ini belum, baru piyik ya, habis anu. Baru. Bahan ya? Bahan. Mau dicoba guys. Enggak poin. Terus ada Ratu JR. JR apa JR? Ratu Junior. Oh, Ratu Junior. Ini bapaknya sudah tidak ada. Sudah meninggal. Ratu JR. Dari tangan sendiri. Sendiri ya. Iya. Siap menggugat di lama-lama. Habis itu ada Sanjaya. Sanjaya. Ya. Sanjaya sama Sanjaya. Ini bakalan juga atau udah pernah? Dari Magelang. Oh, dari Magelang. Semprang ya guys? Iya, Semprang. Semprang ya, dari Magelang ini. Ini. Habis itu ada Yuni Sara. Yuni Sara. Iya. Penyanyi no. Yuni Sara. Ini punya sendiri atau dari? Ini dari Magelang. Oh, dari Magelang juga. Megan. Udah pernah poin? Udah. Mantap ya, ini yang poin. Ini yang ini istilahnya yang diunggulkan gitu ya? Iya. Ini yang besok dibawa ke dadapan. Oh, yang besok ini semua ini? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, okay. Kalau mau naik udah lama di sini? Ya, sudah berapa ya? 1 tahunan lah. 1 tahun. Yang paling sering keluar itu raja kecil. Raja kecil. Iya. Burung tua. Oh, itu udah tua ya. Tapi namanya Mas apa? Mas Vino. Mas Vino guys. Di Mas Vino itu jokinya Burang Madu ya. Iya. Aku udah pernah dapat poin apa yang paling itu?
motor. Wow, nggak pernah motor guys. Mantap. Di lapak mana itu? Di lapak Jogja atau? Jogja, Magelang ya. Udah tau. Pokoknya hati-hati kalau ketemu Mas Dino gitu loh. Oke. Terus apa lagi Mas Sotre? Di kandangnya aku biasanya kalau apa perawatannya gimana? Perawatannya cuma pagi dikeluarin dijemur paling ya. Latihannya? Latihannya hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di mana ya? Ya besok kan di dadapan. Iya. Lomba. Besok, besok ini bapak penyisian lah. Besok ini ya? Iya besok ini. Oh, Sabtu. Sabtu. Hari Jumat. Jumat. Sabtu. Minggu. Ini pas Sabtu Minggu kita kerja. Oh, sayangnya itu kalau libur gitu. Oke. Ya. Ada yang mau disampaikan dari Mas Dino? Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin baik. Amin. Mudah-mudahan poin terus. Amin. Akan luar Mas ini. Tetap saya, pokoknya poin terus. Dan menghasilkan anak-anak yang bagus. Amin. Ya kan Mas Otre? Yes. Sekali. Kita perdoaan. Oke, itu tadi guys. Bincang-bincang dengan Mas Dino di kandang Buah Madu. Kita lanjut Mas. Nanti ya. Oke, lanjut ya Mas. Oke. Makasih Mas Dino. Ya, makasih. Yeah. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel kami. Ini itu hobi kita. Terima kasih juga pemilik kandang Mas Togok, Mr. Togok, Mas Aprianto. Nuwun nggih, Mas? Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya di channel ini.